Dalam video ini kita akan belajar tentang mikroorganisma dan kesannya ke atas hidupan. Kita kembali selepas ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duat. Channel yang memberi tips dalam SPM terutamanya subjek matematik, sains, matematik tambahan serta motivasi diri. Jangan lupa like, share dan subscribe video-video Cikgu dan jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapatkan info-info ataupun video yang terbaru daripada Cikgu. Kita teruskan dengan topik 1 iaitu bab 1 mikroorganisma dan kesannya ke atas hidupan. Memahami pengelasan mikroorganisma. So para-para pelajar boleh tengok. Okey. Ini semua adalah mikroorganisma yang tak boleh dilihat ataupun nampak dengan mata kasar. Dunia tersembunyi. Seterusnya kita akan belajar tentang memahami pengelasan mikroorganisma. Apa itu mikroorganisma? Mikroorganisma ialah organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar kecuali menggunakan mikroskop. Okay. Mikroorganisma dikelaskan kepada 5 jenis ataupun kelas mengikut yang pertama, saiz. Yang kedua, rupa bentuk. Yang ketiga, nutrisi ataupun cara pemakanan. Dan yang keempat, autotrofik. Okey. So, autotrofik ni, makanan dia macam mana? Membuat makanan sendiri. Contohnya, tumbuh-tumbuhan. Okey. Mempunyai kloroplas yang mensintesiskan makanan melalui proses fotosintesis. Yang kedua, cara pemakanan parasit. Okey, parasit kita tahu dia jahat. Okey, dia menyerap makanan dari benda hidup. Okey, yang ketiga saprofit. Saprofit menyerap makanan dari benda yang reput ataupun organisma yang telah mati. Itu antara 3 jenis okey cara pemakanan mikroorganisma. Okey, seterusnya selain daripada saiz, rupa bentuk, nutrisi, kita ada juga dapat bezakan mikroorganisma dengan habitat. Okey, dan last sekali cara pembiakan. Okey. Pengelasan mikroorganisma. Okey, ada berapa semua yang kita akan belajar mikroorganisma? Yang pertama, okey, fungi. Yang kedua, bakteria. Yang ketiga, protozoa. Dan yang keempat, virus. Yang kelima, alga. Okey, kita pergi kepada bakteria. Okey, bakteria. Apa itu bakteria? Apa beza bakteria dengan virus? Okey, ini adalah struktur umum bagi bakteria. So, bakteria terdiri daripada okey, granul glikogen, kapsul, lapisan mukus, dinding sel,
Okey, dinding sel bahan nukleus. Ha, di dalamnya ada DNA. Flagellum. Okey, fungsi flagellum untuk pergerakan. Dan bakteria juga ada sitoplasma. Okey, rupa bentuk bakteria. Ha, okey, yang pertama. Okey, rupa bentuk dia berpilin. Ha, contohnya spirillum. Ha, ni bentuk dia berpilin ataupun spirillum. Bentuk yang kedua adalah bentuk macam koma. Okey, kita panggil vibrio ataupun vibrio. Dan yang ketiga, kita panggil bentuk dia sphera. Okey, jenis dia streptococcus, micrococcus, diplococcus. Yang keempat, bentuk root. Okey, contohnya diplobacillus. Ha, ni root. So, rupa bentuk bakteria ada empat. Berpilin, koma, sphera, root. Okey, ciri-ciri bakteria. Yang pertama, bakteria ialah organisma unisel. Ya, organisma unisel. Uni-uni ni apa maksudnya? Satu. Satu sel sahaja. Saiz dia lebih kurang 0.5 mikrometer hingga 10 mikrometer. Cara pembiakan bakteria, belahan dedua. Ya, secara belahan dedua. Okey, rupa bentuk kita dah tengok tadi sebanyak empat. Habitat. Ya, tempat tinggal bakteria, tempat lembap, udara, air, tanah, tumbuhan. Ha? Boleh hidup dalam tumbuhan dan juga haiwan. So, semua tempat bakteria ada. Okey. Struktur. Ha? Kapsul. Sitoplasma. Okey, kita dah tengok tadi. Flagellum, dinding sel dan bahan nukleus. Cara pemakanan bakteria ada tiga juga. Okey. Ada yang parasit, ada yang saprofit dan ada yang boleh buat makanan sendiri. Autotrofik. Dalam keadaan tidak sesuai, bakteria membentuk spora. Ha, okay. Spora ni macam baju dia lah. Ha, dia boleh cover. Ha? Okay, kita pergi kepada pembiakan bakteria melalui belahan dedua. Okay, kita tengok macam mana bakteria ni membiak. Okay, yang pertama, sel bakteria membesar. Okay, so dia bila masuk dalam badan, okay, dia mula membesar. So, apa yang jadi? Bahan genetik dalam nukleus, okey, disalin. Ha, maksud kata duplikat. Ada dua kat sini. Ha, daripada satu menjadi dua bahan genetik. Okey. So, apa yang seterusnya? Bahan genetik mengganda. So, bila dah membahagi dua, dia berpecah. Ha, so, ada masing-masing. Ha, nampak? Ha, satu kat kiri, satu kanan. Okey. Dan seterusnya dia membahagi di tengah. Nampak? Okey. Dia membahagi tengah. Last kali dua anak sel terbentuk. Okey, satu, dua. So ada satu sel induk, last kali menghasilkan dua anak sel. Okey, kita boleh tengok video ni. Okey. Nampak? Ha?
menghasilkan dua sel anak. Okey, seterusnya kita pergi kepada mikroorganisma yang kedua, iaitu kulat. Okey, ini adalah struktur kulat. Okey, yang pertama dinding sel ataupun kitin dan nukleus, membran sel, sitoplasma, granul glikogen dan vakuol. Okey, so yang lebih ni kita panggil tunas. Tunas. So ini adalah contoh ulat jenis yeast. Selain daripada yeast, kita ada juga okey, muka roti. So yang pecah ni kita namakan okey, ini adalah spora. Okey, macam mana kulat roti membiak dengan cepatnya. Okey. Okey, so akar dia kita panggil hifa. Okey. So yang bulat ni sebelum pecah kita panggil sporangium. Sporangium. So ini adalah yang panjang-panjang berselirat ni mycelium. Mycelium. So hifa, mycelium, sporangium, spora. So ini adalah muka roti, jenis-jenis ulat. Okay, mari kita tengok video ni. Okey, fokuskan okay, mata para pelajar terhadap ni gigitan apple ni. Makin lama so putih bertukar jadi kuning, keperangan. So last sekali tengok apa yang jadi. Okey, makin lama apa? Apple tadi dah berbulat. Dah berkulat. Makin tersebar kulat. Spora makin pecah, makin pecah. Okey, makin membiak, makin membiak, makin membiak. Okay. So ini adalah contoh membiarkan muka ataupun bulat. Okay, kita tengok pula bulat pada roti. Bulat pada roti, daripada roti putih tadi menjadi hitam. Okay, kalau makin lama menjadi hijau. Sama juga dengan buah oreng. Buah oreng yang warna oreng tadi bertukar menjadi kehitaman dan keperangan. Seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri kulat. Okey. Kulat terdiri daripada organisma unisel. Contoh unisel ialah yeast. Satu sel yeast. Manakala organisma multisel ialah mukor. Okey. Saiz. Saiz kulat okay, lebih kurang 10 mikrometer hingga 100 mikrometer. Cara pembiakan kulat okay, kalau muka, pembentukan spora. Kalau yeast, melalui pertunasan. Habitat. Habitat kulat ni, dia sukakan tempat yang gelap dan lembap. Cara pemakanan kulat okay, terdiri daripada dua, saprofit, okay, makan daripada apa haiwan atau benda yang dah reput, okay, ataupun parasit. So ada dua jenis. So kulat ni tak boleh buat makanan sendiri. Itu jangan kena ingat, tak boleh buat makanan sendiri kulat. Jika anda calon SPM suka video cikgu ni, jangan lupa like, share dan subscribe di bawah. Kita berjumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.